Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Untuk video kali ini saya akan mencoba menginstal OBS Studio, ya, OBS Studio pada Linux Ubuntu 20.04. Jadi OS yang saya gunakan adalah Linux Ubuntu 20.04 LTS versi desktop. Saya akan install OBS Studio. Oke, OBS Studio. Itu bisa dibaca-baca di Wikipedia. Jadi OBS Studio atau Open Broadcast Software itu software atau program streaming dan rekaman cross platform gratis dan open source yang dibangun dengan Qt dan dikelola oleh proyek OBS. Oke. Jadi perangkat lunak sekarang disebut dengan OBS Studio. Oke. Jadi kira-kira seperti itu sedikit tentang OBS Studio. Saya akan coba install. Jadi saya belum pernah menginstal pada Ubuntu Linux. Oke, kita coba cari how to install OBS in Ubuntu 20.04. Saya masuk ke websitenya linuxhin.com. Coba kita coba cara yang dibuat oleh linuxhin.com. Oke, caranya kita langsung aja masuk ke perintahnya, yaitu sudo apt update. Oke, kita masuk ke terminal. Oke, saya perbesar. Kemudian apt sudo apt update. Oke, di update dulu. Password, enter. Oke, selesai update. Sekarang kita masuk ke sini. Install OBS Studio. Jadi perintahnya yang ini kita copy, kemudian kita paste. Oke, clear layar dulu, kemudian paste, enter. Oke, dia minta to continue tekan Y atau N membatalkan, ya. Jadi kita ketik Y, enter. Oke, dia akan menginstal atau apa ya, mendownload dulu, kemudian nanti menginstal OBS Studio. Oke, sekarang sedang menginstal. Oke, jadi kira-kira apalagi perintahnya? Oh, masuk kemari. Whatever installing apps prefer using universal Linux as snap. Oke. Nanti kita coba. Ini selesai dulu. Sudah 36%. Nanti kita coba melanjutkan dengan perintah yang tadi. Kalau misalnya perintah yang ini tidak bisa menjalankan OBS Studio, cek ya, langsung cus. Oke, 98%, tinggal 1% lagi. Oke, habis. Sudah selesai. Oke, terlihat ada nggak sini OBS Studio? OBS. Oke, ini dia. Sudah terinstall. Kita klik ya, kita jalankan OBS Studio-nya. Oke, yes.
cancel aja. Oke, ini OBS Studio sudah terinstall pada Linux Ubuntu 20.04. Oke, jadi kira-kira seperti itu caranya. Jika ingin melanjutkan yang ini, oke, juga bisa. Tapi saya coba sampai di situ saja karena saya lihat Ubuntu Studionya sudah jalan. Oke. Jika ada nanti masalah, nanti akan saya coba lanjutkan lagi untuk menginstal OBS Snap-nya. Oke, demikian cara install OBS Studio pada Linux Ubuntu 20.04. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.